Bisa beramal dengan amalan yang banyak yang dilakukan oleh orang-orang yang soleh, maka perlu kiranya kita memulai segala sesuatu dengan niat. Karena siapa orang yang membuka pintu niat soleh, ya, maka akan dibukakan 70 pintu taufik oleh Allah Subhanahu wa taala ketika melihat kebenaran niat di dalam hatinya. Niat apa kita pada malam hari ini? Terutama niat untuk tidak bermaksiat pada hari-hari kita di bulan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghirup udara di bulan yang mulia ini, yaitu bulan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu wajib bagi kita yang hidup dan diberikan kesempatan untuk hidup di malam yang mulia ini untuk memulainya dengan memperbanyak niat yang soleh. Niat yang soleh, karena apabila permulaannya bagus, kebelakangnya insya Allah bagus. Karena keyakinan kita sebagai orang ahli sunnah wal jamaah bahwa kita seorang hamba itu ya majbur fil qalib mukhtar falaysa lahu fi'l walil ikhtiyar. Kita ini dalam perbuatan zahir kita ini semua tidak punya pilihan dan tidak punya kuasa untuk melakukan apa-apa. Kita bisa melakukan sesuatu itu murni karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, supaya mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala bisa beramal dengan amalan yang banyak yang dilakukan oleh orang-orang yang soleh, maka perlu kiranya kita memulai segala sesuatu dengan niat. Karena siapa orang yang membuka pintu niat soleh, ya, maka akan dibukakan 70 pintu taufik oleh Allah Subhanahu wa taala ketika melihat kebenaran niat di dalam hatinya. Niat apa kita pada malam hari ini? Terutama niat untuk tidak bermaksiat pada hari-hari kita di bulan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niat untuk menghidupkan sunnah-sunnah, tidak ada yang ketinggalan pada bulan ini, baik duha ataupun qiyamul lail, qobliyah, ba'diyah, ya, dan niat untuk memperbanyak solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan niat-niat yang lainnya yang banyak yang perlu kita niatkan. Apabila Allah melihat kesungguhan niat dalam hati kita, maka wa madzalika 'alallahi bi'aziz, tidak, bukan merupakan sesuatu yang berat bagi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dalil banyak yang menentukan, yang menyatakan bahwa kita ini tidak bisa melakukan apa-apa kecuali atas kehendak daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa rabbuka yakhluqu ma yasha' wa yakhtar." Dan Tuhan kalian menciptakan apa yang Dia kehendaki dan Dia memilih. Memilih untuk golongan orang-orang yang masuk surga dan memilih golongan orang-orang untuk masuk ke dalam neraka, memilih orang-orang untuk beramal soleh dan memilih orang-orang untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua itu pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun." Allah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian kerjakan. Dan apa yang kalian kerjakan. Dan Allah juga berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ma tasya'una illa an yasha' Allah rabbul alamin." Dan kalian itu tidak bisa hakikatnya berkehendak. Beb, saya punya banyak keinginan. Iya, keinginan kalian tidak akan terjadi kecuali keinginan itu sesuai dengan apa yang dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keinginan hanya tinggal keinginan, tetapi kenyataannya tidak mungkin terjadi kecuali apa yang dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebaik-baiknya kita adalah orang yang paling sedikit keinginannya. Orang-orang yang terbaik di antara kita adalah orang yang paling baik prasangkanya dengan saudaranya. Orang yang paling baik di antara kita adalah orang yang paling sedikit melihat segala sesuatu dan mendengarkan segala sesuatu, karena semakin sedikit dia melihat dan mendengar, semakin terjaga hatinya. Ya.